2021. Kami akan melaksanakan program saya dan PKL GPIB membaca Alkitab bersama. Tetapi sebelumnya, Opa-Oma, Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kristiana S.W. Amangkurseya dari GPIB Sangkapala, Jakarta Barat, Mubel, Jakarta Barat. Opa, Oma, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk menyembah dan mengucap syukur serta terima kasih karena begitu besar kasih setia-Mu dan tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap hari terhadap kami. Saat ini, sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami bersama-sama akan membaca Alkitab dan merenungkan firman. Oleh karena itu, kami mohon Roh-Mu yang Kudus menguasai hati, pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan mampukan untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Opa, Oma, Ibu, Bapak terkasih, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 38 ayat 9 sampai dengan 14 berjudul Hizkia sakit dan disembuhkan. Karangan Hizkia, Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya, aku ini berkata, dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia. Orang mati akan dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi. Di negeri orang-orang yang hidup, aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia.
kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutuskan nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi, seperti singa. Demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku diam-diam. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasaan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih diberi waktu membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih lagi memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembacaan renungan pagi hari ini dalam tema bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bacaan hari ini menyatakan kepada kita sebuah karangan yang dituliskan oleh Raja Hizkia berdasarkan pengalamannya ketika dia sembuh dari penyakitnya. Sekilas kita dapat memahami sebagai sebuah kesaksian Raja Hizkia atas penyertaan dan kasih Tuhan baginya. Di sisi lain, dengan dibacakannya karangan pada saat itu untuk membiasakan diri mengingat, menuliskan, bahkan menceritakan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Salah satu tujuan adalah agar banyak orang dapat percaya dan senantiasa memelihara iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Sudahkah kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Bagaimana cara kita bersaksi? Dua pertanyaan ini patut kita renungkan. Tentu saja, bila kita mau bersaksi, ada beragam cara yang dapat kita lakukan. Kita dapat menuliskan pengalaman kita, menceritakan kepada keluarga maupun saudara. Namun, demikian halnya yang terutama adalah kita jangan sampai melupakannya. Bila masih sering melupakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, maka pada saat yang sama sebenarnya kita juga belum sepenuhnya berusaha memelihara iman. Sebab bukankah dengan terus mengingat segala kebaikan Tuhan,
berupaya untuk terus beriman kepadanya. Kita meyakini bahwa iman kita kepadanya tidaklah sia-sia. Sudah ada banyak bukti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, bersaksilah tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan beragam cara yang dapat dilakukan. Kiranya hal itu turut merefleksikan sikap iman bahwa kita percaya kebaikan Tuhan nyata dan akan terus ada dalam hidup setiap orang yang taat serta setia kepadanya. Demikianlah renungan hari ini. Amin. Opa, oma, bapak ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh mendengar firman yang sudah disampaikan kepada kami. Mohon hikmat dan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi lebih dari itu ya Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Saat ini kami mau berdoa buat opa oma anggota PKL dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong kami agar dalam menjalani masa tua kami, kami selalu diberi kekuatan dan kesehatan, imunitas tubuh yang baik serta sukacita. Segala keterbatasan kami karena faktor usia, kiranya Tuhan tidak menjadi penghalang bagi kami untuk terus memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan terus menopang kami untuk terus memberitakan kasih setia Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit dan dalam kelemahan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, jamahlah dan sembuhkanlah mereka. Begitu juga mereka yang lagi berduka, Tuhan kiranya menopang dan menghibur mereka dalam duka yang mereka alami. Bahkan bagi opa-opa yang mengalami pergumulan hidup lainnya, kami minta kepada-Mu ya Tuhan, rawatlah mereka
dengan kasih-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami yang pengasih, kami memohon kiranya Engkau memberkati semua program-program PKRU, baik di tingkat sinodal sampai tingkat jemaat. Engkau juga kiranya memberkati dan memampukan pengurus-pengurus yang ada dan setiap anggota PKRU agar bersama-sama melaksanakan setiap program itu, agar setiap program tersebut boleh terlaksana dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, kami pun berdoa bagi bangsa dan negara. Kami yang saat ini masih dilanda pandemi COVID-19, Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa ini, memulihkan bangsa kami ini, dan tolonglah pemerintah kami, para gugus tugas, tenaga kesehatan, dan TNI Polri, bahkan semua yang mengabdi sebagai relawan. Engkau kiranya memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, agar mereka menjadi saksi-saksi-Mu dalam pengabdian mereka. Begitu juga bagi rakyat Indonesia ini, kami memohon Engkau memberi hikmat dan menaati protokol kesehatan dan membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan, Engkaulah yang berdaulat penuh atas alam semesta ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan. Inilah doa kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah Oba-Oma, Bapak Ibu, PKRU yang dikasihi Tuhan. Dalam rangkaian doa syukur, pembacaan Alkitab dan renungan pada pagi hari ini, kiranya kita tetap sehat dan semangat. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Pelayanan sesuai dan jauh.